lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apa kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita lagi ada di JCC. Kita lagi mau ngelihat pameran sepatu ya. Karena kan kalau kita kan memang sepatu juga nih, tapi sepatu untuk mobil. Dan kali ini sepatunya untuk manusia. Nah, tapi ada satu hal yang spesial di sini itu ternyata Outbreak, teman-teman dari Outbreak itu ada menggelar beberapa mobil yang katanya dijual. Dan mobilnya itu bukan mobil yang bisa kita temuin dengan gampang di jalanan. Langsung aja kita cek mobilnya apa aja. Dan kebetulan gitu, di sini kita akan ditemani oleh ini Papi Faldo. Anjay, Papi anak Papa tiga. Belum, dua, OTW. Dua. Tambah satu lagi, oke ya. Amin. Nah, ini Om Faldo. Halo. Jadi gimana? Nih, yes. Ini mobilnya di sini katanya keren-keren banget ya? Woy, pasti dong. Coba dong, gua jujur aja nih. Ini banyak mobil yang gua gak ngerti. Ini kayak gini nih, ini mobil apa sih? Kasih tau dulu nih, Outbreak kan sebenarnya otomotif lifestyle. Nah media. Iya benar juga benar. Outbreak itu apa sih sebenarnya? Kita nih otomotif lifestyle media. Nah, kita mengasih info ke pengunjung USS bahwa kita tuh punya mobil-mobil enggak yang massal, enggak yang pasaran. Iya, tapi limited, bisa dibilang limited edition, okay. Dan bisa dibilang jumlahnya terbatas juga di Indonesia. Jumlahnya terbatas. Kayak GR Yaris dong, cuma 125. Yoi, tapi itu lebih terbatas lagi kalau di kita. Kalau ini lebih terbatas lagi? Wah, berarti ini mobil-mobil, Boy. Selain jarang kita temuin di jalan raya, mobil ini juga mahal, Boy. Bener banget. Oke. Nih, kita start dari mana nih? Tapi bener ya, mobil-mobil di sini tuh dijual? Dijual. Semuanya dijual? Semuanya dijual. Jadi kalau ada yang mau beli? Silakan hubungin aja langsung ke Outbreak. Yoi, langsung aja. Yuk, ini yang pertama ini mobil apa? Ini justru gua nggak. Oke, gue di sini ya. Gue pernah lihat mobil ini game. Nah, ini MR2. Toyota MR2 ya. Ini tahun 92. Tahun 92. Wah, ini mobil eh top sama gua nih. Harganya sekitar 30-40 ya? Enggak dong. Ini harganya itu 800 juta. 800 juta? Mobil tahun 92 800 juta. Memang apa sih spesial? Pertama, karena dia jumlahnya sedikit. Sebenarnya sedikit. Yang punya salah satunya adalah Om Andreas Tolani. Oh, oke. Si Paji Andre ya. Yoi. Warna merah. Warna. Benar-benar. Ya. Gue pernah lihat. Nah, terus mungkin ini juga mobil yang benar-benar jarang banget ya. Dan ini dan suratnya full lengkap. Oh, ini full paper lah ya. Yoi. Istilah kalau di permobilan full paper. Oke. Apa yang spesial ini? Spesial. Kita harus deketan nih. Agak itu warna nih. Nah, kan udah biru banget dan kerawatan banget ini nih. Ini warna udah dirubah. Sebenarnya ini original. Original. Jadi cuman kita detailing aja. Oh, gitu. Makanya full perawatan jadi dia dari tahun 92 sampai sekarang mobilnya masih semulus ini. Yoi, pantesan harganya 800 juta ya. Yoi. Nah, terus selain catnya yang masih original tapi cuman di detailing doang, ini salah satu kelebihan dari MR2 ya. MR2 ini adalah lampunya tuh lampu kodok. Pek gitu ya, jadi kalau misalnya dihidupin, dia naik ke atas. Ini kita boleh intip dalamnya nggak sih? Sayangnya gue tidak mengizinkan nih. Itu, kalau nggak beli nggak boleh. Itu, harus beli dulu dong. Ntar dulu, kayak gue punya 1000, kembali 200. Bercanda. Oke, tapi ini mobil pelit. Nggak jadi beli, kita pindah aja. Ini yang pasti, tapi kalau buat lo, gue sih nggak yakin cocok. Kenapa emang? Lo nggak punya anak kan? Ini cuma buat berdua. Lah kan, ntar belinya dua. Oh, belinya dua. Ada pakai lagi dong, supir lagi dong. Aman aja. Cari satu lagi. Kaya. Mau kaya. Mau kaya. Iya. Okay. Kan namanya juga cita-cita impian. Amin. Nih selanjutnya. Ini ada Mazda Miata Gen 2. Nah. Ini kayak punyanya Mas Ferry ya, cuman ini yang di bawahnya lagi. Ini di bawahnya lagi dan betul. Ini full modifikasi. Mesinnya juga udah pakai turbo. Oh, kalau yang standarnya belum pakai turbo ya? Yo, yang punya ini udah dipakein turbo. Udah pakai turbo, terus ya ini udah spek racing lah ya, boleh dibilang. Gue pernah bawa mobilnya Mas Fitra itu, kekurangannya di dalamnya itu agak-agak sempit sih. Bener. Udah gitu mobil kita tuh jadi berasa pendek banget. Sebenarnya bukan mobil yang salah. Terus? Yang nyoba yang salah. Kenapa? Terlalu gede. Astagfirullahaladzim. Ini juga mobilnya udah dikasih full karbon ya? Yap. Ah, ini kalau ini kayaknya masih bisa nih. Berapa apa duit tuh ini? Kalau ini dibukanya harganya 650 juta. Tahun berapa? Tahunnya ini 93 kalau nggak salah yang ditaruh nih. Ini spesialnya apa ya? Ini punya limited edition juga kah?
dibilang limited enggak juga sih, tapi ini punya salah satu artis ternama lah di Indonesia. Oke. Boleh disebut enggak? Terserah. Oke, ini punyanya Om Uya. Itu oh, punyanya itu. Om Uya Kuya. Om Uya Kuya. Wah, gokil ya. Yoi. Gua sih pernah dengar memang dia suka otomotif, tapi gua enggak tahu kalau ternyata koleksinya tuh sampai serare ini loh. Yoi. Keren. Tunggu, masih ada lagi yang rare punyanya Om Uya. Ada lagi? Ada, kita geser sebelah. Kita geser ke sebelah. Oke, kita geser. Ini. Hah? Uh-huh. Mercedes-Benz CLK 230. Oke. Full original. Kilometernya main dan udah cabriolet. Jadi ini cabrioletnya emang bawaan. Cabriolet bawaan. Elektrik. Dia soft top berarti. Apa? Soft top. Ini mobil bisa dibilang era 2000-an. Uh-huh. Tapi full elektrikalnya masih normal. Masih normal. Tapi kayak yang gue lihat nih, interiornya kayaknya benar-benar dipelihara se-ori mungkin ya. Yap. Kayak jok-joknya segala macamnya itu juga masih kelihatan ori. Ini setirnya juga nih. Yoi. Dan ini bisa kelihatan bahwa mobil ini tuh bukan mobil capek. Yoi. Gue yakin kilometernya masih rendah. Tau nggak kenapa? Gue lihatnya dari setirnya. Benar. Masih bagus, mulus, yang bukan setir yang sering banget dipegang gitu, ngerti gak sih? Kalau orang nih, kalau ngomongin speedometer, yoi, itu mungkin ada beberapa mobil yang bisa dibohongin, tapi yang paling nggak bisa dibohongin itu adalah setir. Jadi kalau lo mau bohongin kilometer, ganti juga setirnya. Perginya aja. Ini berapa duit? Ini harganya bukanya adalah 1,2. 1,2 M. Oke, kita lanjut ke mobil selanjutnya. Teman-teman sini silakan. Ini kayaknya ini harganya lebih manusiawi dibandingkan yang sebelah sini. Ini juga lebih main condition lagi nih. Ini lebih main condition lagi. Main condition lagi. Kenapa? Full original dan ini benar-benar yang bikin dia mahal ya. Karena full paper-nya. Emang yang lain enggak ori? Bukan. Di sini semua ori. Oke, di sini semua ori. Di Indonesia hampir kejebak dia. Oke. Di Indonesia yang lain itu kebanyakan enggak ori. Oh, untuk mobil ini, iya, jenis mobil ini. Dan ini salah satu yang paper full paper-nya tuh original. Benar banget. Oke. Mau tau gak harganya? Nanti dulu dong. Sebelum yang menjatuhkan harga. Karena gue liat dari tadi kok kayaknya mobilnya semua ya? Dua. Ini masih agak mendingan lah. Ini bisa berkeluarga. Bisa berempat nih ya kan? Bisa bawa dua lagi boleh ya kan? Nah ini juga kayaknya dua doang nih. Tapi ini dua doang sebenarnya. Dia jatuhnya coupe ya? Iya. Bukan cabriolet ya? Bukan. Berarti atapnya gak bisa dibuka? Atapnya ini hardtop sebenarnya. Nah ini bisa begini? Nah ini yang coupe. Ini yang coupe-nya. Berarti bisa dibuka juga. Kenapa dibuka, ini enggak dibuka, ini dibuka? Ini enggak bisa dibuka karena kita menjaga kondisi di dalamnya. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Berapa harganya? Bukanya adalah 1 2 3 4 harga 10M. Yoi. Apa semuanya? Ini doang 10M. Ini doang 10M. Satu mobil. 10M. Yap. Apa yang bikin dia mahal? Original, collectible, full paper. Oh my god. Satu mobil ini? Iya. Kayaknya gua enggak jadi beli. Oke, kita ke sebelah. Kita ke sebelah. Kalau ini cocok nih buat lo. Wah, apa itu? Lo bisa punya anak dua, terus nambah bawa hewan dari belakang. Kalau ini mobilnya memang rare, tapi masih bisa dibilang masih bisa ditemukan dengan mudah lah. Maksudnya enggak juga sih, maksudnya karena mungkin gue punya teman yang punya mobil ini jadi kayaknya bisa sering lihat, jadi enggak begitu rare banget. Bukan enggak begitu rare ya, ini rare, tapi menurut gue karena gue ya udah sering lihat jadi kayak oh sering lihat. Iya benar. Tapi ayo mas ya, ini BMW E46. No, ini 928i. Iya benar. Wagon E39 528i Wagon. Tahun 2001. Kalian ingat gak ada salah satu owner bengkel yang sering kita datengin punya mobil kayak gini juga? Warnanya biru. Nah, berarti harus sering nonton tuh ya. Tapi jarang kita posting juga sih mobilnya dia, karena mobilnya susah ditemukan. Nah, ini sekali juga ketemu salah satunya. Bener-bener. Ini Wagon. Tuh, boy, masih ada teleponnya di dalam. Teleponnya aktif loh. Teleponnya aktif lagi, bisa dipakai nelpon. Electrical-nya semua aktif. Electrical-nya semua aktif, segala macam. Ini dibanderol berapa ini? Bukannya adalah 750 juta. 750 juta. Oh, ini masih worth it sih. Gimana menurut lu? Worth it. Worth it banget, 750 juta dapat mobil langka, rare.
wagon, ya kan? Lo mau bawa istri, keluarga, bawa anak, bawa keluarga, bawa selingkuhan, udah bisa. Modifikasi. Udah modifikasi tuh. Velg, BBK. Velgnya OEM dari BMW, ya. Original BBK. Terus apa lagi yang udah dimodif? Mungkin di dalam mesin kali ya? Sus. Oh, ini Airsus ya? Airsus. Oke, okay, udah Airsus terus? Titik jadi ya? Kamu mau jalan aja oke. Oke. Halo mas, review dulu. Ditawar juga nih, ditawar. Enggak lah. Dijuta ke abang gue ntar. Nomor-nomor mobil ada. Gue aja belum. Oke, okay, balik lagi. Ini modifikasinya berarti Airsus? Udah Airsus. Terus bagian mesin? Bagian mesin? Full standar. Full standar, original, dan gue yakin sih kalau kondisinya begini mah udah gak bakal ada masalah mobilnya. Yoi. Ini keren. Dan surat-surat? Pastilah. Gitu. Semua yang ada di sini, itu surat-suratnya hidup, ya kan? Full itu paper original. Paper original. Oke, okay, jadi sebenarnya tuh outbreak tuh di sini ngapain gitu? Outbreak itu kita berada di posisi di sini dengan menjual mobil. Kita punya hashtagnya adalah Outbreak Cars for Sale. Oke, okay, car for sale. Iya. Yeah. Jual mobil. Jual mobil. Berarti sekarang Outbreak juga jualan mobil. Outbreak jual mobil hanya di acara USS. Hanya di acara sini doang. Oh, ini melengkapi ya? Melengkapi. Karena kan kalau di bagian sebelah sana itu isinya sepatu, isinya sepatu, baju, boya, clothing lah. Outfit yang hype, baju-baju, sepatu yang hype. Yoi. Tapi emang ini cocok banget sih, mobil-mobil. Kalau gue bilang sih bukan dibilang mobil mewah ya, tapi mobil apa namanya? Mobil yang proper untuk dinikmati, proper lah ya. Dinikmati dengan outfit yang tepat ya. Kalau kan? Lo pecinta mobil, lo pasti akan nyari mobil-mobil ini. Oke, okay. Gue boleh tanya satu hal nggak? Oke. Okay. Ini dari 5 mobil ini, mana yang menurut lo paling bagus? Kalau ini paling mahal, jadi ini mahal. Ini paling mahal. Kalau gue akan menyarankan, lo beli ini. Enggak, gue nggak mau beli lagi. Ini masih banyak apa namanya tanggungan nih. Mobil satu belum, mobil dua belum, mobil tiga belum, gitu. Nah ini mobil kelima, gak bisa. Ini ya, iya. Ini bagus sih. Ayo teman-teman, dimanapun kalian berada, kalian bisa langsung datang aja ke JCC di Urban Sneaker Society. Ini di Hall B, ya langsung aja ke booth-nya Outbreak. Di sini kalian juga bisa main simulator dan bisa ngeliat mobil-mobil keren kayak gini. Ya, kalau tertarik sih, langsung aja. Ini gue yakin kalau di luar sana belum tentu dapat harga yang segitu. Ya, kalau mau beli bisa ketemu Papi ya. Ya, ketemu Papi Valdo atau kalian bisa chat ya, Outbreak nih. Outbreak. Di bawah sini ada Instagramnya, ada Instagramnya Valdo juga. Oke, okay, okay. Terima kasih banyak. Sip. Thank gua, you. Aldi Rais, Papi cabut dulu. Jangan lupa ingat velg. Hai, sir. Jadi.